Keputusan Sinta Eyong tidak memanggil Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia dinilai membuat lubang besar di lini tengah yang belum tertutupi. Hal tersebut diungkapkan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni. Saat ini, dari sembilan pemain tengah yang dipanggil, tidak ada yang berkarakter seperti Marcelino. Kalau menurut saya yang agak repot itu posisinya Marcelino. Dia itu tipikalnya di Timnas sekarang tidak ada. Karakternya Marcelino sekarang, di timnas tidak ada pemain yang sama, kata Kusnaeni. Marcelino punya teknik bagus, punya visi bagus, kemudian punya kemampuan mengontrol irama permainan. Itu yang di timnas senior sekarang tidak ada sosoknya, ucapnya pada Rabu, tanggal 6 September, malam. Ricky Kambuaya, dalam pandangan lelaki yang biasa disapa bungkus ini, tidak sama dengan Marcelino. Tipikal mainnya jauh berbeda, Ricky dinilai hampir mirip dengan Mark Klok. Kedua pemain ini bertipikal gelandang box to box. Adapun karakter Rahmat Irianto lebih klasik lagi. Putra legenda Persebaya dan Timnas, Bejo Sugiantoro ini sama sekali bukan pengatur serangan. Kalau yang mendekati, ucap Kusnaini dengan kalimat terpotong, seperti kesulitan mencari sosok gelandang yang sepadan untuk dikomparasi dengan Marcelino Ferdinand. Mark Klok beda banget gayanya. Begitu juga dengan Irianto. Jadi bisa dibilang kalau yang sedikit terganggu itu di lini tengah, karena Sin lebih fokus di tim U23, katanya menyimpulkan. Marcelino memang punya peran makin vital di skuad Garuda. Pemain 18 tahun ini sudah memiliki 14 kaps sejak debut dalam laga uji coba melawan Timor Leste di Bali pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Salah satu kematangan aksi Marcelino terlihat dalam laga uji coba melawan Argentina. Ketika itu pemain KMSK Deinze ini tampil percaya diri dan beberapa kali bisa melewati adangan pemain La Albi Celeste. Pada sepekan mendatang, Marcelino akan memperkuat Timnas Indonesia U23 menjalani laga kualifikasi Piala Asia U23 melawan Taiwan dan Turkmenistan.